Hai, welcome to my tutorial. Yes, kali ini kita bikin tutorial gantungan kunci unta. Ya, kita datangkan langsung dari Padang Pasir Timur Tengah ya. Oke, ini adalah gantungan kunci unta ala Rangga Bastian yang sudah jadi. Ada yang warna kuning, kuning emas sama warna coklat. Ini adalah alat sama bahannya ya. Yang pertama pola unta, terus benang sama jarum, mata buatan, kain flanel, gunting, pulpen, terus ada juga lem tembak, gantungan kunci dan dakron. Oke, untuk flanel saya menggunakan dua warna. Satu warna untuk badan dan warna hitam untuk bagian kaki sama ekor sedikit. Oke, untuk ukuran unta dari mulut sampai ekor sampai bagian belakang ini bawah ke atas sama ya 8,5 cm kali 8,5 cm. Untuk ukuran ekor 0,5 kali 3,5 cm. Oke, kita gunakan pulpen untuk menjiplak pola ke kain flanel. Oke, ternyata bagian sini belum. Ya, kita balik polanya. Kemudian kita jiplak satu lagi. Oke, sudah. Kalau sudah kita gunting. Kita gunting sesuai dengan garis yang sudah kita buat dengan bolpen ya. Oke, tinggal satunya. Ya, sekarang bagian kaki. Nah, kita gabungkan keduanya dan kalau ada sedikit selisih perbedaan ukuran kita bisa gunting, kita rapikan ya. Jadi untuk pola atas sama pola bawah sama. Oke, sekarang kita bikin ekornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kali ini saya menggunakan warna coklat untuk membuat unta. Kita pakai flanel warna hitam untuk membuat telapak kaki. Oke, sekarang saatnya kita mulai untuk menjahit flanel yang sudah kita bentuk sesuai dengan pola unta. Kita mulai dari bagian sini, bagian kaki depan ya, agak
ke atas sedikit. Ya, butuh ketelatenan untuk menjahit pola unta ini. Nah, sekarang kalau sudah bagian kaki sudah kita jahit semua, kita isi dengan dakron ya. Sebelum kita mulai melanjutkan lagi untuk menjahit, kita masukkan dulu dakron ke bagian kaki. Oke, kita lem bagian ekor. Dan bagian ujung dari ekor kita kasih warna hitam juga. Kita jahit bagian ekor.
sekarang mulai ke bagian punggung atau biasa disebut sebagai punuk unta. Selesai. Sekarang kita tempelkan mata. Kemudian kita gunakan benang warna hitam. Oke, benangnya biasanya saya double. Kita bikin lubang hidung sama bagian mulut. Hidung sudah, sekarang ke bagian mulut. Kita bentuk mulut menggunakan benang. Oke, step terakhir adalah kita pasang gantungan kunci. Ya, selesai. Inilah gantungan kunci unta ala Rangga Bastian. Selamat mencoba.